Kalau mesti Indonesia kembali bersama bisa YouTuber paling keren Nusantara untuk channel YouTube dunia ini kita cuma oleh. Oke, kita kembali ke tempatnya Teddy. Lagi mau gerbek kandang kandangnya lagi nih ya, bersama Halo. Teddy Dream Castle Kennel. Wow. Oke, kita lanjut. Ini anakan siapa gede begini, Ted? Ini anak Lexus. Ini anak Lexus. Ini anak Lexus juga. Lexus? Ini anakan Lexus terakhir. Oh iya, Lexus ya. Udah mati ya. Ya. Ini anakan Lexus anakan umur? Anakan Lexus. Ini umur 3 bulan. 3 bulan? Ini 3 bulan. Jantan betina ini? Ini jantan. Ini jantan. Ini jantan. Ini udah punya orang juga ini. Ini udah punya orang. Udah ini punya orang, disimpan dulu di sini karena dia kebetulan lagi di apartemen. Dia udah beli anjing di saya dua kok. Oh. Ini namanya IG-nya yang punya Clue de Malamut. Clue de Malamut. Iya, Clue. Orang daerah mana? Orang Jakarta. Jakarta. Orang Jakarta, iya. Ya. Pak Husen yang punyanya. Nah, ini. Ini namanya Louis. 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 Ini siapa yang gonggong nih? Nah, ini yang saya keep kok. Mm-hmm. Ini warnanya putih ya, putih bukan putih, abunya abu light gray. Ini namanya saya sama. Oh, itu keep. Ya, samanya namanya Lexus Junior kok. Lexus Junior. Nah, Ted, sebelum lanjut ya, gua pengen perkenalkan Vegan Plus Pet Care yang terbuat dari tea tree oil yang gunanya untuk mencegah dan membasmi kutu. Wow. Ya, selain itu juga bisa buat sakit kulit, radang, gatel-gatel. Nah, gatel-gatel ya, bisa disemprot. Caranya gampang nih. Ya, dikocok ya. Ya, dispray aja langsung nih. Oh. Aman ya? Aman. Oh. Dia takut. Sini. Ya. Cus. Ya jadi cus. Sebelum jalan-jalan ke taman atau ke luar rumah, kita semprotin dulu Pet Care Vigon Plus Pet Care supaya terhindar dari serangan kutu. Oh. Ini belinya di mana kok? Di Pet Station BST City dan Mike Grooming House. Harganya cuma 120.000. Terus kalau saya mau pesan itu nanti bisa dikirim. Bisa di Tokopedia juga bisa dikirim. Oh, juga. Di Tokopedia, guys. Iya. Harganya? 120.000. Murah banget ya. Iya. Ini buat lu. Oke. Wis, thank you kok. Ada selosin ini belum isi. Ada di mobil. Ini jadi wangi. Iya jadi wangi ya. Wangi coba ya, saya cobainnya ke kulit saya aja dulu ya. Wah. Anti kutu. Wangi ya. Mm-mm. Jadi gua jadi wangi anti kutu. Wangi tea tree oil gitu. Jadi kutu-kutu enggak mau nyamperin. Ya enggak cuma kutu, serangga lain kayak nyamuk juga kan. Kadang kita kalau suka main di taman kena nyamuk ya. Pakai ini aman. Jadi ini kalau misalkan anjing kena gatel, bisa kena apa merah-merah. Ya irmat ini juga bisa. Kalau irmat disemprot di kapas lalu di diolesi. Iya. Oh, multifungsi juga ya. Multifungsi banget. Wah, kelihatannya saya harus beli banyak nih kok. Keterangan lengkapnya di kotak deskripsi. Oke. Ini lihat ini nih. Ya. Ini anaknya si anaknya ini anak Lexus. Lexus. Baru 3 bulan. 3 bulan setengah ya. Nah, ini anak Lexus. Jadi Lexus itu mati karena sakit. Jadi gini, kita juga kemarin masih bingung kenapa, tapi kemungkinan besar karena kemarin ada musim hujan kok. Hmm. Musim hujan itu kan di sini banjir, nggak banjir sih, air meluap dari sana. Hmm. Jadi tikus-tikus pada naik. Hmm. Ya, dia ada waktu itu ada mungkin ada yang naik ke sini kok malam-malam. Ya, jadi mungkin kena tikus, kena apa namanya? Kena kencingnya. Kencingnya tikus ya. Gitu. Jadi kayak kena penyakit kuning. Leptospirosis. Iya, leptospirosis. Gitu. Nah itu kalau misalnya buat teman-teman yang di daerah tempat pelihara anjing yang banyak tikus, mesti divaksin leptospirosis ya. Berkala setiap tahun. Iya, betul. Karena ini waktu itu kebetulan ada saluran air yang dari sini masuk ke sana ke bawah. Jadi tikus ada yang naik kelihatannya. Oh. Saya udah bersihin semua sih. Gitu. Ya, dia karena virus leptospirosis itu hatinya yang rusak ya. Betul, hati. Terus apa namanya ginjal juga rusak ginjal ya? Kena udah pasti hati sama ginjal kena hati gitu. Yang terluka ya, hati yang terluka ini 4 bulan Ted? 3 bulan 3 setengah. Bulan ya berapa kilo ya ini tuh sekitar 3 bulan setengah ini aku sih belum ini ya kelihatannya udah 20 kiloan ada nih 20 kilo ya 20 kilo berat loh ini gede banget ini berat nih kalau yang itu yang ini nah ini anak Draco sama Ashley yang impor dari Rusia. Hmm. Ini gua udah punya customer. Oh, udah punya customer lagi dititip. Ada customer, ya. Nah, itu siapa sih itu yang nah, itu jagoan baru saya kok. Siapa si Morgan. Ya? Umur Morgan. Baru 1 tahun kok. Itu lokal. Lokal, anak Draco. Anak Draco. Iya. Gede banget. Itu setahun kok. Gede banget. Udah ini loh, udah hampir nih. Wih, gila hampir, gede banget. Udah tingginya udah kayak ini, kayak si Draco. Ya, padahal lokal ya? Lokal, anaknya sendiri lokal. Gitu.
Nah ya, ini juga satu ada der kasih lihat anakan ini, anakan Draco juga sama Sena nih, betina nih. Satu bulan, dua bulan nih. Masuk aja ke dalam. Nah, ini dua bulan nih kok. Oh, ini dua bulan. Yang ini dua bulan. Nih, yang ini dua bulan nih. Nah, angkat der. Ini dua bulan betina. Ini udah dibeli. Nah ini yang belinya orang Aussie kok. Australia. Udah di booking sama orang Aussie. Maksudnya ya, ntar mau kirim ke Australia? Dia championin dulu di sini. Oh. Ya di championin dulu di sini. Terus udah gitu dikirim ke Aussie setelah champion. Oh. Ini female betina. Kalo baru champion, 2 bulan. Kalau champion hotel itu kayaknya nyebutnya gampang banget. Yakin menang gitu ya? Harus dong. Kan ada kualitasnya anak-anak. Oh. Anak-anaknya kita udah jadi kita ngawinin nggak asal kawin bro. Maafin kamera gua nggak tahu siapa lu. Oh gitu ya, ya dia nggak tahu siapa lu gitu lo ya, rajin diring pameran aja alasan mampu udah sering besin ya kan. Nyebutnya gampang banget championin yeah. Championin iya iya dong, tinggal di champion kan ikut pameran buat lokal berapa kali pameran jadi gelar champion itu tiga kali bukan tiga kali bo sorry satu mayor, dua minor. Mayor itu mesti menang best mayor of broad. Mayor itu best of breed, bukan broad kok. Bukan broad. Yeah. Best of breed satu kali, sisanya di bawah di kelas. Bukan di kelas maksudnya. Di kelas minor ya, di kelas minor gitu. Satu, ya, tapi mengalahkan 5 ekor. Atau rekomendasi. Ya. Jadi betul, mesti dapat penilaian minimal sangat baik. Iya kan? Ya. Mudah benar diucap dari seorang Teddy. Ya, udah biasa, Put. Kalau orang udah biasa, biasa menang pasti gampang ngucapnya. Yang gitu. Penting gini, Bro. Kita kan ngawinin anjing juga udah tahu gitu loh. Ini sama ini darahnya cocok atau enggak? Enggak main asal-asal kawin, Bro. Kalau asal kawin susah nantinya. Jadi jangan, buktikan kualitas baik itu di pameran, ya. Bukan di medsos. Betul, gitu ya. Betul. Ya kita lihat yang itu satu nah, gitu, itu menarik satu, tuh. Ini namanya si Marco. Ya, diam. Dia lagi cakep nih. Marco. Kan. Marco 4 bulan ya? 4 bulan. Ya tuh. Gigit dia Blacky? Gigit dia Marco. Dia dong biar kenal ke center. Oh, biar ke center. Emang kameranya nggak bisa jauh wide gitu ya? Oh, gede. Waduh, nah, lu udah sakit pinggang. Coba apa? Ini aja berat. Berat ya. Ini 30 kilo ada kok. 30 kilo. Coba kok angkat. Itu lagi diberdiriin. Oh, ini belum. Belum. Udah berdiri. Cuman udah berdiri. Baru dilepas. Coba dia angkatnya agak tinggi sedikit dong. Kuatan dong. Masa dong. Aduh, udah makan dong sih. Begitu kepinggirin, kamu yang minggir. Berat. Lihat sampingnya. Enggak, Kak, kamu benar. Nah. Begini. Nah. Mukanya biasa aja dong. Mukanya biasa aja. Masa mengangkat begini aja ini 3 kilo. Satu sak 20. 30 kilo. 30 kilo ada ya, Der ya? Ada. Lihat tuh. Mukanya tebal kok. Enggak panjang-panjang kok. Ya. Mukanya tebal kayak Kenjin. Ini anaknya siapa? Anak Kenjin. Oh, Kenjin. Anak Kenjin. Ya, dari Cungko. Oh, yang dulu 3 biji di dalam. Iya. Udah gede. Gede tuh, mukanya tuh tebal banget tuh. Nih Ted, ya. Kalau kayak gini ya, semprotin pet care ini, kayak di telapak kaki nih. Supaya oh iya, ini banyak bakteri nih kalau di telapak ya. Kaki nih. Ya, sebelum dia keluar atau sesudah, ya kan? Iya, betul. Aduh, ini juga berat sekali ya. Oh my God, baru 2 bulan. Gede-gede banget ya. Iya, ini 2 bulan. Betina loh kok. Betina? Betina loh ini. Anak Draco ini. Gak malu-maluin kirim ke Australia. Gak akan. Soalnya saya harus pilih dulu. Kemarin udah milihnya sama Parjo tuh. Jo! Sama Parjo tuh kemarin milihnya kita berapa? Sebulan dia? Sebulan milih ini menentuin. Ada dua soalnya kandidatnya kok. Gitu? Iya. Laku berapa dolar? Ada deh. $10,000 katanya. Kok mau coba? Enggak, ini kan lebih ringan. Kok? Dia Raja Mahmud Nusantara. Sekarang gini. Ratunya ada di Jakarta. Kok coba pegang deh. Enggak mau, nanti bajunya kotor, bulu. Enggak ada bulunya. Ayo dong, coba. Lihat tuh. Berat enggak? Wih deh. Berat kan? Dua bulan loh. Betina? Betina. Makanya betina ini luar biasa, ini mukanya kasar banget. Mukanya kasar, ininya pendek. Tulang kakinya tuh. Jantan kali. Ya, betina kok. Oh, operasi kelamin. Lihat deh. Ya puji Tuhan. Ini diambil sama orang Australia. Aduh, berat sekali. Aduh. 20 kilo. Ini enggak tahu saya belum timbang, mungkin 15 kilo lebih lah. 2 bulan. Ini 2 bulan. Oh iya, iya cayang. Iya cayang. Nah, ini si Morgan. Morgan, kamu manis banget.
Lihat perut. Ya. Oke. Dia pengen digendong juga dia. Iya, dia enggak tahu diri nih udah gede banget pengennya gendong aja. Mm-mm. Pengen dipeluk. Iya sayang, iya. Iya. Ngomong deh, Put. Dia bisa ngomong sih, Put. Dia sih dong, Put. Main dong, Put. Jangan main ke kameramen. Mana sih kalau dia panggil gitu? Oke, ada lagi? Ada yang mau dikasih lihat? Oh, banyak sebenarnya. Oke, kita lanjut di vlog berikutnya. Berikut ya? Ya. Okay. Ah, ini juga kan nanti kita mau lihat. Iya, ntar ini kita mau lihat khusus ya. Nah, ya, ini baru kita mau lihat anakannya ya. Aja. Ya. Oke, buat teman-teman yang pengen cari anakan alasan mamut, jangan lupa ke Dream Castle. Kennel. Dapatkan kebutuhan untuk anabul kesayangan Anda hanya di High Pet Pet Shop Kelapa Gading. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di KGP Pet Shop bersama Asuk Apik. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda di Aiko Pet Shop.